kejadiannya itu jam 4 lebih 5 menit. Jam 4 subuh. Pengambilan kotak infak itu dari rekaman CCTV. Kemudian setelah sholat subuh itu kami cek kotak infak itu memang sudah tidak ada. Nah, kotak infak itu kan kemarin masjid kami ada renovasi. Jadi kotak infak itu tadinya nempel di dinding karena dindingnya dicet. Jadi kami letakkan dulu sementara di sini di bawah lantai itu. Belum sempat dipasang kembali.